Karena kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Islam melarang kita melupakan kebaikan orang lain. Ya. Islam melarang kita melupakan kebaikan orang lain. Jadi kalau orang lain berbuat baik sama kita, kita lupakan. Ya. Mentang-mentang sekarang kita sudah berada, kita sudah kaya, teman lama kita buang semua, tidak pernah kita cuekin. Ini tidak benar namanya. Kita tidak tahu membalas kebaikan orang. Bisa jadi teman kita yang dulu, ya, yang kita dalam kesulitan dia bantu kita, ya, terus kita lupakan begitu karena dapat teman-teman baru misalnya, itu tidak boleh. Itu namanya tidak tahu berterima kasih kepada Allah. La yashkurillah man la yashkurin nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Kalau kita tidak bisa balas dengan harta karena kita enggak punya harta atau karena orang tersebut tidak butuh harta seperti dia pejabat atau orang kaya, maka doa yang terbaik adalah apa? Doa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajidu ma tukafi'una. Kalau kau tidak mampu membalas kebaikan dia, fad'u lahu, doakan dia.